Beredar kabar video mirip Ariel Luna dibuat tahun 2006, setahun setelah Ariel dan Sarah Amalia menikah. Jika hasil proses hukum nantinya menyatakan bahwa pelaku video syur tersebut adalah benar-benar Ariel dan Luna, maka Ariel kala itu berselingkuh dan mengkhianati perkawinannya dengan Sarah Amalia. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci di sini, termasuk detail resolusinya, termasuk juga detail tahun pembuatannya, dan juga secara rinci juga masing-masing detik sekuen yang ada. Oh ya, satu lagi yang penting, saya tidak sendirian. Ya, Mabes Polri meminta juga saksi ahli IT. Jadi saya dalam hal ini selaku saksi ahli multimedia. Karena ini perkara kan belum tentu pornografi. Tapi kan mesti lihat tempusnya. Kalau seandainya misalkan tempusnya tahun 2007, itu termasuk pasal 282. Kalau 282, itu yang menyebar luaskan. Video syur jilid 2, yaitu pria mirip Ariel dan Cutari pun kabarnya dibuat tahun 2007, atau 3 tahun setelah Ariel dan Sarah Amalia menikah. Seandainya hasil proses hukum nantinya menyatakan bahwa pelaku dalam video tersebut benar-benar Ariel dan Cutari, maka Ariel berselingkuh untuk kedua kalinya dan mengkhianati cinta Sarah Amalia dan juga Luna Maya. Jadi dalam ilmu fikih, dalam Al-Quran dikatakan, orang berbuat zina dalam Islam ada dua macam. Satu, zina muhson. Yang kedua, zina ghair muhson. Yang disebut dengan zina muhson, orang yang berbuat zina yang sudah pernah menikah. Hukumannya dipendam di tanah sampai sepinggang, ditimpukin batu yang tidak tajam sampai mati, baru dosa orang tadi diampuni oleh Allah. Sementara orang yang berbuat zina ghair muhson, itu orang yang berbuat zina belum menikah. Hukumannya diikat dalam sebuah pohon atau dalam sebuah tiang, kemudian dicambuk dengan 100 kali cambukan yang sangat kuat, kemudian dibuang keluar lagi 1 tahun, baru kembali dosanya baru terhapus.